Waqala alaihi salam. Nah, kemudian tambahan lagi di dalam sebuah hadis nangka dua berarti nah. Sadaqatus sirri tutfi'u ghadabar rabbi. Sedekah rahasia memadamkan kemarahan Tuhan. Sedekah rahasia memadamkan murka kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Artinya napa? Orang nang biasa bersedekah secara sembunyi-sembunyi, Allah taala kada sarik lagi lawan orang itu. Wayah ini nilah salah satu orang nang heboh, nang viral berita napa? Virus. Nah, boleh jadi ini adalah bentuk daripada kemurkaan Allah. Boleh jadi bentuk daripada marahnya Allah taala karena terlalu banyak maksiat-maksiat di muka bumi. Itu sabuting dahulu tuh lah. Nah, seandainya virus ini penyebabnya adalah kemurkaan Allah, maka sebenarnya cara mengatasinya yaitu bagaimana supaya Allah ampih sarik, bagaimana supaya Allah ampih murka. Caranya banyak-banyak bersedekah secara sembunyi-sembunyi, banyak-banyak bersedekah secara rahasia. Nah, itu solusinya. Jadi kemurkaan Allah padam. Kemurkaan Allah itu diumpamakan api. Nah, sementara sedekah nang sembunyi-sembunyi itu diumpamakan siraman air. Jadi api nang barau disimbur sama dengan pajah. Nah, maka ampihlah belaluan. Nah, jadi ini salah satu solusi nang nyaman sabujurannya tah. Solusi nang nyaman, kada perlu kita bingung kayak apa ini penangkalnya, napa caranya. Sudah bersedekah aja secara sembunyi-sembunyi, insya Allah dicabut Allah, penyakit ini hilang satu saat, kadinya lawas lagi akan ampihan sudah penyakit ini. Nah, jadi kitalah juga nang takutan, kita nih takutan. Nah, insya Allah bukan hanya gesan kita, tetapi gesan lingkungan kita. Dan bukan hanya gesan lingkungan kita, tetapi bahkan gesan negara kita. Dan artinya amunnya kita berataan banyak-banyak bersedekah, insya Allah bukan hanya diri kita, lingkungan kita, wilayah kita, tetapi di negara kita akan dicabut oleh Allah dan penyakit ini. Nang talanjur-lanjur kana insya Allah waras, nang belum kana insya Allah selamat. Dan obatnya tadi sebuting, nang paling penting ngarannya sadaqatus sir. Dan walaupun ada Jepang juga yang lain-lain lagi, banyak istighfar, banyak ibat-ubat, minta ampun kepada Allah, itu secara agama kaita. Dan tetapi salah satunya yang luar biasa tadi adalah sadaqatus sir ngarannya. Jadi hadisnya ujar Nabi, sadaqatus sirri tutfi'u ghadabar rabbi, sedekah rahasia memadamkan kemurkaan Allah.